Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, saya berada di tanaman generasi kedua, yang artinya dulu pernah ditanam sawit, kemudian sekarang menjadi, apa namanya, sudah ditanam sawit kembali. Pada kondisi yang seperti ini, kita harus mengantisipasi. Sekali lagi di beberapa vlog the Bruno udah saya sampaikan, kita harus benar-benar mengantisipasi, jangan sampai bahwa kita memberikan spare ataupun kesempatan bagi Ganoderma untuk tumbuh. Sehingga ketika kita ngomongin Ganoderma Maka sebenarnya satu pilih bibit yang relatif tahan pada tanaman Ganoderma Maka selalu saya rekomendasikan berdasarkan penelitian intern dari Salim sendiri Ada DP Sain 2 Ekona Selain itu ada MT Gano ada juga yang apa yang dari Sokvin dan PPKS yang sama-sama anti Ganoderma walaupun DP 2 belum secara resmi mengeluarkan statement ini tapi dari penelitiannya sudah internetnya uh, internya sudah bisa monggo bagi sahabat Brondol yang mau memilih untuk DP 2 sebagai bahan tanam replanting adalah sangat direkomendasikan oleh Brondol lah kalau bicara tentang ini yang pertama bibitnya tahan kemudian jangan lupa di pembibitan juga sudah seharusnya kita memberikan yang namanya apa namanya uh, kita berikan namanya trichoderma kemudian Mekoriza sebagai setidak-tidaknya endawa kita memberikan jamur ini yang nantinya akan menjadi agen untuk eh, apa ya untuk ber, apa untuk menjadi saingan dari Ganoderma tidak memberikan kesempatan Ganoderma tumbuh bebas tidak pada kali ini kita akan melihat seperti apa sih eh, kondisi tanaman yang terkena serangan Ganoderma di generasi yang kedua seperti ini nih. ini tidak ada ancang-ancang apa namanya tidak ada ancang-ancang wah harus nanti dulu apa warnanya kuning dulu enggak ini tiba-tiba cep seperti wah, ini. ini, ini. tiba-tiba runtuh lagi ini ini udah berapa hari ya maka udah agak layu nih kondisinya kayak gini nih ini nah, kita mau bilang apa nih guys nih ha nih. nih nih jadi hal inilah yang harus diantisipasi sehingga kalau ini nanti akan ini akan ditanami kembali maka sekali lagi tidak bisa langsung tanami lagi oh, diganti bibit baru ya dia akan kemungkinan endemik karena bahwa ganoderma akan mungkin ada di sini maka di dalam prosesnya ini harus dibongkar dulu kalau saran saya kalau udah seperti ini kalau ada sahabat bro yang sudah seperti ini segera angkat cincang bakar kalau perlu perlu dibakar karena kalau ini apa akar selama dia masih ada masih ada di dalam tanah ya dia akan 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 menginfeksi uh, sawit kita yang nanti akan ada lagi gitu sehingga cari yang relatif lebih tahan kemudian baik di bibitan kemudian di lubang tanam nantinya kalau mau mengganti ini wajib diganti dengan harus diisi dengan trichoderma ataupun mikoriza setidak-tidaknya ganoderma yang di sini itu tidak akan menginfeksi tanaman lawa tanaman lainnya tanaman yang nanti akan kita tanam nah seperti apa nih ya, kayak gini nih ini badan jamur baru keluar tuh. Oh, tuh. Hmm. Nih. pada sangar guys. Nih buah ini. Nih sayangnya ini nih. nih. sayang banget deh. Nih. Tiba-tiba ambruk ya. Kalau kayak gini ya wassalamualaikum lah jelas. Kita tidak bisa ya. Sementing uh, adalah bagaimana mengantisipasi supaya setidak-tidaknya nanti kalau kita tanam kembali lagi adalah tidak apa ya tidak terinfeksi kembali itu sih lagi bagi sahabat Bro semuanya yang mau menanam carilah yang relatif tahan terhadap ganoderma ini walaupun tidak ada yang bisa memastikan walaupun dia tahan tapi kalau memang ini tetap akan terserang juga tapi setidak-tidaknya relatif akan tahan dibandingkan yang lain mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di Sore hari yang berbahagia ini Semoga bermanfaat bagi saya anda dan semuanya Dan Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan Dan masyarakat dan melapangkan Jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka Dan menegap kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat Terima kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh